Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.